know I'm acting stupid. But being dumb, maybe just a little bit foolish. I feel so young. Drunk, I've never seen you clearer than now. We're flying high, floating somewhere up in the clouds. Going out of ourselves, can you feel? Fermiamoci posto dietro, tutto per noi. Brava. Yo, what's up, sahabat jelajah? Welcome back again, Bill Bro Chan. Udah lama nggak ini ya, nggak online karena di Itali udah mulai normal, jadi harus bekerja lagi seperti normal dan tetap pakai masker buat menjaga supaya tidak tertular. Gitu ya. Tuh lihat. Oh, ada Aurora di sana. Hai. Hai guys, kita di Venice nih. Kita sekarang mau makan malam. Kita mau ngambil food ya. Kita naik transportasi publik. Ini semua harus pakai masker nih guys. Jadi hari ini kita mau makan ikan di sebuah restoran yang lumayan Mayer memang terkenal, jadi juga ada 4 generasi. Kita tunggu aja di mana. Enak-enak nih makannya. Kita pesan apa? Kita terus tetap di Jelajah Italia Channel. Efek coronavirus, jadi lihat kosong. Biasanya jarang sekali di Venice kalau ada musim panas ya. Biasanya ini penuh, lihat kosong. Efek dari coronavirus. Beautiful view of Venice. Kita jalan-jalan sore mau cari makan malam. Ciao Aurora. Ciao Malaysia. Papa Moreno. Siamo re. Hai pamit. Sedikit lapar. Kita sudah lama enggak mengunjungi restoran ini. Jadi kali ini kita mau mengunjungi restoran ini yang makanannya asik. Yo, what's up bro? Bro Chan sekarang sudah berada di Pulau Giudecca. Jadi salah satu nyebrang Pulau Venice ya. Tuh di sana. Di sana tuh Venice. Oke. Okay. Nah, Bro Chan di sini, guys. Di sini banyak restoran di pinggir ya, kanal. Bagus ya. Nah, jadi kita nanti kebetulan kita mau nyari atau menuju ke restoran yang agak ke dalam tapi tidak kalah pemandangannya. Ikuti Bro Chan terus bersama keluarga jalan-jalan di Venice. Let's go. Tepat di belakang Bro Chan, mana? What? Iya. Itu tempatnya, restorannya. Jadi sama-sama kita mengunjungi restorannya dan sambil kita melihat gimana menunya dan enaknya seperti apa. Cabut, yuk. Kita sudah dapat dan sampai di tempat restorannya. Nanti kita gubrak-gubrak kasih tahu makanan apa yang enak dan enak seperti apa bersama Aurora. Ya Aurora. Manji tato. No. No. German. Bobok. Si kopi yang insieme. Kita cari tahu apa aja yang bagus. Ikuti terus Jelajah Italia. Thank you.
salam buat teman-teman jelajah Italia di seluruh dunia. Mohon maaf karena baru kali ini kita punya waktu untuk membuat video terbaru. Jadi mohon maaf ya. Semoga kalian semua di rumah baik-baik saja. Kami doakan semoga sehat-sehat selalu. Di sini juga kami sehat-sehat semuanya. Kebetulan hari ini kita berada di Venice, di Pulau Venice ya. Tapi tepatnya bukan di Venice-nya, tapi di Pulau Giudecca. Nah, jadi di seberang. Kita mau makan malam bersama keluarga. Oke, ikuti kita terus. Makannya seperti apa dan enak atau enggak ya? Stay tuned. Saluto. Buon appetito. Jadi ini apa anak gurita guys, pakai polenta. Jadi polenta itu macam apa ya? Kayak tepung dari jagung. Ya. Tahu lah. Oke guys, ini Bro Chan mesen menu pasta tapi nyoki black ink ya. Jadi black ink. Hitam. Katanya Aurora juga ngambil nyoki. Fresh nyoki yang itu. Baya saji. Untuk melodi. Scott. Buoni. Come, soffice. Buono. Quindi assaggio anch'io adesso. Leggi con gli occhi. Un po' come. Tadi sudah tanya apa appetizernya, punya saya katanya mau nyobain, malah jamin sini semua. Istri tercinta. Oke guys, sekarang Bro Chan mau nyoba nyokinya gimana enaknya ya. Altri che il pesce da noi Tigas abbia ora. Lembut banget. Kerasa ini homemade banget nih. Terus ada ininya. Ada cuminya. Enak banget guys. Jadi worth it kalau kalian kesini harus coba ya. Jadi bukan hanya spaghetti tapi gnocchi. Black ink. Lezat. Tidak tuh. Manis. Apa amore? Burattina, calamari, sardine. E poi c'è anche un po' di merluzzo. E na che? E na secali, guys. E na secali. Tu da mamma Alessia. Mamma Alessia. Buonissima. L'orata, i calamari, le sardine. Sì, guarda che ne abbiamo 5 per 8. Ma qui c'è anche un bellissimo. Adesso vediamo un po' anche l'aurora. Aurora. Che bella panorama dietro di te. È la Madonna. Wow. Che bello, c'ha colori bellissimi. Hey guys, ini cumi isi guys. Tetap pakai tepung dari jagung yang tengah. Cumi isi. Lembut banget rasa jahenya. Nah,
Okay guys, hari ini cukup sekian. Jadi jalan-jalan kita di Venice. Semoga kalian terkesan dengan video vlog terbaru kita. Jangan lupa subscribe, komenti ya. Like. Sebanyak-banyaknya. Sampai ketemu lagi di jelajah Italia selanjutnya. Ciao, ciao. Terima kasih, ciao. Ciao.